disajikan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya karo aku Nia Amri Vlog. Lah di video kali ini saya masak menu yang sangat sederhana dari bahan yang sangat sederhana, mudah gampang didapatkan ya teman-teman ya. Sambal goreng tahu pete pedes manis ya teman-teman ya. Ini penampakannya cantik banget. Dan cara masaknya juga sangat mudah, gampang, simpel banget. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara masaknya, disimak, ditonton terus videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba buat teman-teman di rumah semuanya ya. Nah, ini teman-teman ya, bahan-bahan yang harus kita siapkan. Di sini ada tahu putih yang udah dipotong-potong, nanti tinggal goreng. Terus bumbunya sangat simpel banget ya, teman-teman ya. Di sini ada bawang merah, sedikit tomat, bawang putih, daun jeruk, lengkoas, cabai rawit, cabai besar. Terus di sini ada sedikit pete ya teman-teman ya, biar tambah mantul nanti ya. Terus nanti tinggal nambahin garam, gula, dan micin. Ayo kita lanjut masak, let's go. Garam setelah goreng tahunya dulu ya. Goreng sampai kering. Sekarang kita ulek bumbunya ya. Ini tadi tak kukus biar gampang. Gosong bumbunya dulu ya. Daun jeruk, lengkuas, gosong sampai matang.
gula. Terlalu sedikit. Ini bumbunya udah matang, tambahkan sedikit saja air. Rasanya dikitin ya, kalau kurang asin bisa tambahin garam. Masukkan tahunya. Mantap. Kacang sampai kering.